Heboh seorang kakek sudah lama simpan uang berkarung-karung, keluarga baru tahu. Lantas ramai-ramai bantu kumpulkan dan hitung. Beredar video yang menampilkan keluarga besar tengah menghitung uang kertas lawas berkarung-karung. Disebutkan bahwa uang itu adalah milik seorang kakek di Karundang, Kota Serang, Banten. Pihak keluarga baru tahu bahwa kakek tersebut ternyata punya tabungan uang zaman dahulu. Tak tanggung-tanggung, uang yang sudah lama terkumpul itu sangat banyak, hingga berkarung-karung. Dalam video yang viral itu, keluarga hingga warga setempat membantu menghitung uang tersebut. Momen tersebut terlihat dari unggahan satu di antara akun di Instagram. Tampak satu keluarga berkumpul memegang sejumlah uang. Bahkan jumlah tabungan yang kini sudah dikumpulkan sang kakek sangatlah banyak. Dalam satu karung tersebut telah memuat lembaran-lembaran uang pecahan kertas. Bukan sekadar uang receh. Uang tersebut ditemukan di dalam beberapa karung, terdiri dari uang pecahan Rp10.000, Rp20.000, hingga Rp100.000 dengan cetakan lama atau emisi tahun 1990-an. Pihak keluarga baru mengetahui adanya karung berisi uang itu setelah sang kakek jatuh sakit. Bak menemukan harta karun, keluarga besar sang kakek sedang tertawa-tawa kegirangan, merapikan dan menghitung uang tabungan yang jumlahnya karungan ini. Diduga sang kakek mengumpulkan uang di dalam karung plastik yang jumlahnya mencapai puluhan juta. Sontak, unggahan ini juga mendapatkan banyak atensi dari netizen. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya!